ma'asi al-yadain faslun wa min ma'asi al-yadain at-tadfifu fil kayli wal wazni wal dhar'i was-sariqatu wal haddu in saraqa ma yusawi rub'a dinarin min hirzihi biqati yadihi al-yumna thumma in 'ada farijluhu al-yusra thumma in 'ada faryaduhu al-yusra thumma in 'ada farijluhu al-yumna. Paslon pasal wa min ma'asil yadain, dan termasuk daripada ma'asiat-ma'asiat kedua tangan adalah at-tadfif, curang fil kaili, di dalam takaran, wal wazni, dan timbangan, wal dhar'i, dan ukuran. Itu semua adalah maksiat tangan. Ketika ada orang berjualan beras, tetapi ia menakar dengan takaran yang tidak sesuai, alias curang, culas. Mestinya 1 liter, tetapi diakal-akalinya sehingga tidak sempurna 1 liter. Padahal orang itu membeli dari dia sebanyak 1 liter, sehingga dia pun membayar uang senilai 1 liter, tetapi kenyataannya kurang. Atau di dalam timbangan, alat timbangnya, dacingnya dia buat supaya kelihatan berat, padahal tidak sesuai dengan kenyataan. Ada orang ingin membeli buah 1 kilo, setelah ditimbang tulisannya 1 kilo, angkanya 1 kilo, tetapi kenyataannya kurang dari 1 kilo. Ini juga adalah maksiat tangan, karena tangan yang melakukan dosa tersebut. Atau di dalam ukuran, ukuran di sini meteran. Kalau orang zaman dahulu menyebutnya dar itu diambil dari kalimat dirah, dan dirah itu maknanya hasta. Ada lagi lebih panjang daripada hasta, itu namanya ba', depaan. Dan yang paling pendek disebut dengan shibr, jengkalan. Ada shibr, ada dirah, ada ba'. Kalau shibr artinya sejengkal, kalau dirah artinya sehasta dari ujung jari tangan sampai siku, kalau ba' artinya sedepa. Bahasa kita sekarang ukuran, meteran, dan sejenisnya. Dia curang, dia menjual tanah 1 hektar. Biasanya 1 hektar itu 100 kali 100, iya, atau 50 kali 200. Ternyata setelah diukur tidak sesuai, kurang. Seharusnya 50 kali 200 ini cuma 48 kali 200 misalnya. Padahal ketika transaksi dia bilang 1 hektar, itu enggak boleh. Curang juga itu. Kalau memang ternyata ukuran tanah itu tidak sesuai dengan yang tertulis di sertifikat atau surat, kita harus berterus terang. Memang di dalam surat tertulis ukuran tanah 50 kali 200, tapi kemarin ada sengketa sedikit lalu saya mengalah misalnya, sehingga 2 meter dikorting oleh orang atau pemilik tanah sebelah tanah saya. Nah itu kan terus terang, oh gak apa-apa kata si pembeli, saya akan beli sebagaimana yang kamu ceritakan, 48 kali 200, kendati pun yang tertulis adalah 50 kali 200 misalnya, gak apa-apa. Tidak boleh curang. Ancamannya berat. Apalagi di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas tentang orang-orang yang berlaku curang. Allah berfirman, وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Celaka, wail bagi orang-orang yang mutaffifin,
orang-orang yang curang. Siapa mereka itu? Alladzina idza tabu 'alan nasi yastawfun. Mereka yang apabila menakar untuk orang banyak, yastawfun, hai, mengurangi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum, dan apabila mereka menakar atau mereka menimbang, yukhsirun, merugikan orang lain karena culas, karena curang tersebut. Wail bagi mereka. Apa wail itu? Ada yang mengatakan kalimat rug'in. Kalimat rug'in itu kalimat untuk ancaman, celaka. Ada lagi yang mengatakan ismu wadin fi jahannam, nama sebuah lembah yang ada di neraka jahannam. Panasnya lembah itu melebihi panas neraka jahannam. Sampai-sampai neraka jahannam itu mengeluh, wahai wail, panas sekali kamu. Padahal neraka jahannamnya sudah panas. Tetapi karena wail itu lebih panas daripada jahannam, api neraka jahannam sendiri mengeluh dengan panasnya neraka wail. Neraka jahannam itu disebutkan dalam riwayat, lau suyirat alaihi jibalun ladabat. Jikalau seandainya dilewatkan di atas permukaannya gunung, tentu gunung itu akan meleleh dari saking panasnya neraka jahannam. Belum disentuh, hanya sekedar dilewatkan di atasnya saja, itu gunung yang begitu kokoh, besar dan kuat meleleh, apalagi disentuh olehnya. Itu neraka jahannam. Nah, neraka wail itu ada di dalam neraka jahannam itu sendiri, sebuah lembah yang ada di dalamnya yang panasnya itu lebih daripada neraka jahannam. Berarti kalau gunung dilewatkan di atasnya, mungkin bukan meleleh lagi, lenyap seketika. Apalagi tubuh manusia yang lemah seperti kita ini. Untuk siapa itu? Lil mutaffifin, bagi mereka yang curang dalam berdagang. Apabila menakar, mereka mengurangi. Apabila menimbang, mereka melebih-lebihkan timbangan tidak sesuai dengan yang dijual. Apabila mengukur, ukurannya tidak pas dengan yang disepakati. Na'udzubillah min dzalik. Wailul lil mutaffifin alladzina idza kalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun liyaumin 'adzim. Tidakkah mereka itu tahu bahwasanya mereka kelak dibangkitkan di yaumil 'adzim, di hari yang besar, itu hari kiamat, dibalas semua perbuatan mereka. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sesekali curang dalam menakar, dalam menimbang atau mengukur, karena itu berakibat fatal kelak di hari kiamat, dan itu termasuk maksiat tangan. Jadi dijual tanah berukuran 25x50, sudah transaksi selesai. Pas orang yang mau membangun 25x50, datang orang yang sebelah komplain, oh jangan pak, tanah bapak cuma 15x50, yang 10 ini tanah saya pak, oh saya belinya begitu, gak bisa, ini surat saya. Wah kok begini ya, dicari orangnya hilang. Pas dicari orangnya hilang. Pernah gak terjadi seperti ini? Hah? Sering? Na'udzubillah, hati-hati. Wail kamu. Na'udzubillah. Wassariqatu, dan sariqah, mencuri, mengambil hak milik orang lain, itu juga adalah maksiat tangan. Dan sariqah atau mencuri termasuk dosa besar. Hati-hati. Pokoknya setiap yang bukan milik kita lalu kita curi atau kita ambil, itu namanya mencuri. Kamu tidak pernah menanam pohon karet itu, kamu tidak pernah memupuknya,
kamu tidak pernah menorehnya. Giliran isi daripada tempat torehan itu penuh, orangnya dengan semangat ingin memanen, ternyata sudah dipanen orang duluan. Kasihan dia yang beli tanah, dia yang nanam dari kecil, dia yang merawat, dia yang mupuk, orang lain yang menikmati. Tega banget itu orang, gak memikirkan gimana lagi Bib, sekarang kan usaha sulit, jadi saya juga ingin memberi makan anak istri saya. Yang punya karet juga ingin memberi makan anak istrinya, terus kamu enak, dia lapar gitu, enak aja. Makanya bekerja, jangan malas. Gak pernah rasa menanam, dia menikmati. Iya, ada orang menanam pohon sawit, dia gak pernah merasa menanam pohon sawit itu, tidak pernah memupuk pohon sawit itu. Setelah pemiliknya panen, dan ada beberapa buah dalam setiap pohonnya itu berjatuhan, pemiliknya tidak pernah mengizinkan untuk diambil atau dipungut, karena pemiliknya juga perlu, dan dia bisa saja memungut sisa-sisa yang berceceran itu, yang ada di tanahnya sendiri, bisa saja nanti dia pungut lalu dia jual. Ini datang orang yang tidak tahu menahu, tidak pernah menanam pohon itu, tidak pernah memberinya pupuk, pengennya praktis, dipungut, apa bahasa ini? Dibrondol. Nah itu, dibrondol. Haram, haram itu, dosa-dosa itu. Hah? Merasa banyak sekali yang dibrondol ya, dibrondol, banyak sekali yang dibrondol. Kada keberondolan diajaknya bininya, dilajari jadi maling. Hah? Nggak cukup, mas sayang benar mamanya ini, masih banyak lagi nih, bawa itu si anak loh, si aluh anaknya diajari jadi maling mulai dari kecil. Na'udzubillah, akhirnya si laki mengajari bininya jadi maling dan mengajari anak-anaknya jadi maling juga, sekeluargaan maling akhirnya. Kenapa? Karena kamu mengambil yang bukan hak milikmu, itu maling. Sembunyi-sembunyi lagi, subuh-subuh tunakan sudahnya. Padahal tuh subuh tadi, sembahyang subuh juga. Subhanallah, tumben maling sholat subuh. Ajib. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maling itu perbuatan munkar itu. Sholat, berarti sholat kamu itu tidak bisa mencegah kamu dari perbuatan keji dan munkar. Apa kira-kira yang janggal dari sholatmu? Na'udzubillah. Dari sekarang jangan lagi merasa bahwa itu hak milik kamu. Itu milik yang punya tanah, milik yang punya pohon. Jangan asal bungut, asal bungut. Seorang kepala rumah tangga wajib mengajari anak istrinya yang baik-baik, bukan justru malah mengajari mereka jadi maling. Inilah orang pertama yang kelak dipanggang dan dibakar oleh Allah di hari kiamat sebelum keluarganya, karena dia yang menjadi biang keladinya, menjerumuskan anak istrinya ke jurang dosa. Ingat, kamu hidup di dunia ini tidak selama-lamanya. Nanti kamu akan bertemu dengan Allah di hari kiamat. Siapa? Kita semuanya. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maghdiyah. Hah? Tidak ada seorang pun di antara kalian pasti akan mendatangi sirat. Semua akan melewatinya nanti. Kana ala rabbika hatman maghdiyah, itu sudah keputusan yang diputuskan oleh Tuhanmu. Antara yang jatuh dan antara yang selamat. Hati-hati. Kalau Imam Ghazali ada menyebutkan di dalam kitab Ihya Ulumuddin di bab Afatin Nikah, bahayanya nikah, sebuah riwayat bahwa kelak di hari kiamat ada seorang lelaki digiring malaikat menuju surga. Ketika dia sudah hampir sampai di pintu surga, tiba-tiba di belakangnya terdengar seruan memanggil,
Ya Allah, tolong berlaku adil kepada kami. Akhirnya Allah bertanya, ada apa? Keadilan apa yang kalian tuntut? Jangan biarkan orang itu masuk surga, kata mereka. Ditanya sama Allah, hubungan apa kamu dengan dia? Yang ini mengatakan, oh dia suami saya. Yang satunya lagi mengatakan, dia bapak saya. Loh, kenapa? Kok kalian minta keadilan dari saya dan melarang orang ini masuk surga? Maka anak dan istrinya itu menjawab, dia dulu waktu hidup di dunia menzalimi kami. Akhirnya Allah ambil malaikat dan menyuruhnya berhenti agar jangan membawa orang itu ke dalam surga. Stop. Stop akhirnya. Ditanya oleh Allah, benarkah apa yang dituduhkan oleh anak istrimu bahwa engkau menzaliminya dulu ketika hidup di dunia? Lelaki itu menolak. Dia mengelak dan mengatakan, tidak, selama hidup dulu di dunia, apa yang mereka inginkan selalu saya tuluskan. Istri saya mobil make up yang harga jutaan saya belikan. Hah? Dia mau beli sepeda motor keluaran terbaru saya belikan. Anak saya mau beli HP saya belikan. Mau beli kartu apa data, mau main game online saya belikan. Masa saya membolimi mereka sih? Kan sudah saya belikan keperluan dan keinginan mereka semuanya. Ditanya anak istrinya, betul nggak yang dikatakan suamimu itu? Dia menjawab, iya memang betul. Segala kemauan dan keinginan duniawi kami dipenuhi olehnya. Justru karena duniawinya itu, kami ini terjerumus ke neraka. Nah, terus apa yang kalian tuntut dari dia? Yang kami tuntut bukan materi, ya Allah. Waktu hidup di dunia dulu dia tidak pernah mengenalkan kami kepada Tuhan kami, yaitu Engkau, ya Allah. Dia tidak pernah mengenalkan kepada kami tentang hak-hak yang wajib terhadap kami untukmu dan untuk NabiMu. Dia tidak pernah mengajarkan kepada kami tentang kitab suciMu. Dia tidak pernah mengajarkan kepada kami tentang apa saja yang wajib dalam agama dan apa saja yang diharamkan dalam agama dan apa saja hukum-hukum yang harus dijalankan dalam agama. Kami bisa, kami tidak paham tentang itu semua. Hingga pada akhirnya hari ini hari kiamat, kami akan dijerumuskan ke dalam neraka dan kami tidak akan terima jika yang masuk neraka hanya kami saja sementara dia masuk surga. Gak bisa. Akhirnya ditanya oleh Allah, betul yang dikatakan anak istrimu itu? Iya ya Allah, betul. Saya sewaktu hidup di dunia sibuk beribadah kepadamu sehingga saya lupa untuk mendidik anak istri saya. Makanya mereka buta dengan agama karena saya sibuk beribadah kepadamu. Oh, kata Allah, berarti kamu biang keladinya. Bukankah mengajari anak istri yang baik-baik itu juga ibadah? Bahkan itu kewajibanmu sebagai kepala rumah tangga. Jika memang kejadiannya seperti itu, sudah kamu tidak boleh masuk surga dan kamu ikut bersama anak istrimu ke dalam neraka. Subhanallah. Inilah aflasun nas, manusia yang paling bangkrut. Sudah nyaris masuk surga gara-gara panggilan anak istrinya di belakang menuntut keadilan, lantaran dulu dia sibuk ibadah hingga melupakan anak istrinya untuk diajarkan tentang hal-hal keagamaan. Maka ia, anak istrinya semua dijebloskan ke dalam neraka. Ngeri kan kalau kita dengar riwayat ini. Bagaimana dengan orang yang sibuk dengan dunia? Ini sibuknya dengan agama, bukan dengan usaha, bukan dengan dunia, dengan agama, tapi lupa mengajarkan anak istrinya. Nah, dia sibuk dengan ibadah, lupa mengajarkan anak istrinya. Ini bagaimana dengan yang sibuk dengan usaha, sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan profesi, lupa dia mengajari anaknya tentang agama, sehingga anaknya ke situ kemari berbuat maksiat, istrinya ke situ kemari berbuat maksiat, dia tidak peduli. Yang penting usaha, yang penting dapat duit. Na'udzubillah. Orang seperti ini lebih berhak untuk diadab daripada yang ahli ibadah tadi. Yang tadi itu dia lupa karena ibadah, yang ini lupa karena dunia. Apalagi yang berondolan tadi.
lebih lagi itu. Hah? Ini bukan lupa karena ibadah, bukan lupa karena pekerjaan, tapi membawai anak bini bermaksiat jadi maling. Na'udzubillah min dzalik. Ya hati. Nah, kalau bahan tangan sampai kurang habisan, rasanya halal kayak itu? Haram itu. Apalagi maling ini dosanya itu besar sekali. Kalau sudah sampai kepada had, apa itu had? Hukuman. Sampai kepada hukuman yang ditentukan dalam syariat, itu termasuk minal kabair, dosa besar. Apa itu? Wa yuhaddu in saraqa ma yusawi rub'a dinarin min hirzihi biqati yadihi al-yumna. Dan ia yuhaddu, dihukum dengan hukuman had, haddus sariqah, sanksi hukuman bagi pencuri yang ditetapkan dalam syariat. Insaraqa, jika ia mencurinya itu, ma yusawi rub'a dinarin, mencuri kadar yang menyamai nilai seperempat dinar. Satu dinar itu kurang lebih 4 gram emas. Berarti seperempat dinar berapa? Segram emas berarti. Sekarang 1 gram emas berapa? 800 ribuan. Berarti orang yang mencuri emas seperempat dinar atau 1 gram atau yang senilai dengan itu, yaitu senilai dengan uang 800 ribu 1 gram emas, itu berhak untuk dihukum dengan syarat min hirzihi, dia mencurinya itu min hirzihi, dari tempat penyimpanannya yang layak. Dalam ilmu fikih disebut min hirzi mitlih, itu dari tempat penyimpanan yang layak. Barang berharga itu memang disimpan di tempat yang layak. Iya. Dan nilainya itu 20 dinar, 1/4 dinar. Dan maling ini tidak punya hak di situ. Iya, tidak ada syubhat hak kepemilikannya di dalam barang tersebut. Apa sanksi dan hukumannya? Biqati yadihi yumna, dengan dipotong tangan kanannya. Para ulama menyebutkan minal quq, dari sini, dari pergelangan tangan, apa sendi-sendi apa itu namanya, antara penghubung antara telapak tangan dengan pergelangan tangan, di sendi-sendi sini nih, quq namanya ini, dipotong. Jika barang yang dicurinya itu senilai 1 gram emas atau sekarang senilai 800 ribu, apalagi lebih. Apa ya kira-kira yang senilai 800 ribu itu? HP ya misalnya. Mencuri HP. Berapa tuh HP-nya? 1 juta. Wah udah, masuk sudah. Dari mana dia mencurinya? Dari rumah orang, masuk ke dalam, nyolong. Nah ini berarti min hirzi mitlih. Dia nyurinya dari tempat penyimpanan yang layak. Iya. Dan dia tidak punya hak di situ. Maka dipotong tangannya, tangan kanannya. Itu hukumannya. Karena barang yang dicuri ini nilainya bahkan lebih dari 1 gram emas. Hati-hati. Kalau sudah ada had dalam syariat, berarti melakukan perbuatan itu termasuk dosa besar. Maka maling ini tobatnya ngali benar. Harus mengembalikan hak milik orang yang pernah dia curi kepada pemilik-pemiliknya. Namanya raddul madzalim, mengembalikan hak-hak orang yang terzalimi. Ini sulitnya. Kalau bertobat dari narkoba, tinggal meninggalkan narkoba itu, tidak mau lagi menyentuhnya, mereguknya, mengkonsumsinya, taubat, istighfar banyak-banyak, insya Allah diterima oleh Allah. Karena itu tidak menyangkut hakul adami, hak kemanusiaan. Atau bertobat dari perjudian, sangat mudah. Bertobat dari perjudian, taubat kepada Allah,
tidak mau lagi melakukannya, istighfar banyak-banyak, menyesali perbuatannya, dan bertekad di hati untuk tidak mengulanginya lagi. Mudah. Penjudi, pengkonsumsi narkoba, minuman keras, agak lebih mudah cara bertobatnya. Tapi maling harus mengembalikan barang-barang orang yang pernah dia ambil. Nah, iya, kalau masih hidup orangnya, kalau sudah meninggal gimana? Atau sudah tidak ada kabar beritanya lagi gimana? Atau kalau kita minta maaf sama dia, dia tidak mau memaafkan gimana? Makanya jangan coba-coba nyuri. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di bumi kecuali Allah yang menanggung rezekinya. Usaha kamu, insya Allah dapat rezeki. Jangan nyuri lagi. Man taraka syai'an lillah abdallahu lahu bi khairin min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena takut kepada Allah, Allah akan gantikan untuknya yang lebih baik daripada sesuatu itu. Tinggalkan pencurian karena kamu takut kepada Allah. Padahal bisa saja kamu ikut-ikutan nyuri, tapi karena rasa takutmu kepada Allah, lalu kamu tinggalkan perbuatan haram itu, Allah nanti akan gantikan untukmu yang lebih baik daripada itu. Yakin dengan Tuhanmu sendiri. Jangan ikuti hawa nafsumu, jangan ikuti bujuk rayu iblis la'anatullah alaih, karena iblis itu tidak akan pernah berhenti membujuk dan merayu anak Adam untuk terjerumus dalam dosa dan maksiat supaya kelak menjadi temannya di neraka jahanam. Dia itu terus berusaha merekrut anak Adam ini untuk bisa menjadi temannya kelak di neraka jahanam. Nah, kamu ingin jadi temannya dia, udah gitu kamu ajak juga istrimu supaya jadi teman iblis. Udah gitu anakmu kamu korbankan juga, kamu libatkan juga untuk menjadi teman iblis di neraka kelak. Nah, alhamdulillah, tega betul kamu. Kasihan anak-anakmu yang tidak tahu menahu karena melaksanakan perintah orang tuanya, ya aja kasihan. Apalagi yang masih awam, tidak paham di hukum, dikiranya halal aja sudah. Sampai ke Tuhan akhirnya jadi maling gara-gara orang tua. Cukup kamu yang zalim, cukup kamu yang berdosa, ternista, ternoda. Jangan bawa anak istrimu untuk melakukan dosa-dosa itu, perbuatan haram. Kamu tobat segera kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Potong tangan kanannya. Jika yang dicurinya adalah benda berharga yang senilai kurang lebih 1 gram emas dan disimpan di tempat yang layak, tempat penyimpanannya yang sesuai, dan dia tidak punya hak di situ. Maksud tidak punya hak di sini seperti misal seorang anak mencuri punya ayahnya, itu kan ada hak juga di situ. Kalau ayahnya meninggal, dia kan punya hak waris. Jadi yang dicurinya itu ada kemungkinan bisa jadi haknya sendiri. Itu gak sampai dipotong tangannya. Tapi dosa, tapi gak dipotong tangannya. Karena apa? Mencuri punya ayah sendiri. Sebab ayahnya kalau meninggal dia jadi ahli waris. Jadi yang dicurinya ini ada kemungkinan jadi haknya dia. Itu namanya ada syubhat hak di situ. Itu gak apa-apa juga. Tapi kalau yang dicuri itu adalah bukan haknya dan tidak ada kemungkinan menjadi haknya kecuali dengan jalan jual beli atau hibah misalnya, bukan karena warisan, maka tetap dipotong tangannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah. Laki-laki yang mencuri dan wanita yang mencuri, potong tangan keduanya sebagai balasan dengan apa yang keduanya perbuat. Maka Allah, hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala, hukuman, sanksi dari Allah. Jadi yang mencuri itu tidak mesti laki-laki, ya. Allah yang sebutkan as-sariqu was-sariqatu, perempuan yang jadi maling juga potong tangannya. Hatta perempuan sama dengan laki-laki kalau mencuri, potong tangannya jika memenuhi syarat. Di antaranya tadi harganya senilai 1 gram emas lah, anggap 1/4 dinar. Iya. Ya
kalau hanya sekedar ngelamun sendal, jangan dipotong tangannya. Nah, ada maling sendal. Sendalnya berapa harganya? 200 ribu. Mahalan tangannya dari sendalnya. Ya. Terus, diapakan? Nah, kalau ini serahkan kepada hakim nanti. Kepada imam. Nanti imam yang ngasih ta'zir namanya. Ta'zir itu bisa dengan cara dikurung, dipenjarakan beberapa hari sampai dia jera. Atau mungkin dipukul, tetapi tidak boleh lebih dari 40 kali. Karena 40 kali itu paling apa sedikitnya had. Orang yang minum-minuman keras tuh, buktinya ada, saksinya ada, itu dicambuk sampai 40 kali. Itu had namanya, batasan syariat dalam hukuman kepada pelaku kriminal. Tapi kalau dia tidak masuk dalam had, batasan hukuman syariat, maka imam yang menentukan berapa kadar hukumannya dan tidak boleh lebih dari, tidak boleh 40, ya kurang, harus kurang dari 40. Ya nggak apa-apa, 39 aja gue boleh, asal kurang dari 40. Ya. Hati-hati. Sampai nanti itu ya mengatakan. Mungkin saking marahnya sama pencuri ya. Lau anna Fatimata binta Muhammadin sarqat taqattu yadaha. Jikalau seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri, saya potong tangannya kata Nabi. Ya enggak mungkin Siti Fatimah nyuri. Maksudnya jikalau. Hah? Apalagi kamu yang bukan anak cucu Nabi. Hah? Apalagi kamu yang bukan keluarga Nabi. Anakku saja kata Nabi Fatimah kalau nyuri saya potong tangannya. Kalau nyuri, kalau enggak mungkin Siti Fatimah nyuri. Itu namanya berandai-andai. Dari saking beratnya hukuman bagi maling. Jangan jadi maling makanya. Obat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maling itu adalah mengambil hak yang bukan miliknya. Secara sembunyi-sembunyi itu maling namanya, khufyatan, sembunyi-sembunyi. Kalau terang-terangan itu perampok, ada nanti pembahasannya juga itu. Terang-terangan itu perampok namanya. Kalau sembunyi-sembunyi namanya maling. Kalau merampas itu namanya jambret namanya. Copet, tapi jambret ya, gitu. Nanti ada dibahas itu. Thumma in ada, kemudian jika ia kembali mencuri, sudah mencuntan sekali dipotong tangan kanannya, ternyata nyuri lagi, subhanallah, sudah buntung tangan kanannya, nyuri lagi, apa yang dilakukan? Rijluhul yusra, maka kaki kirinya sekarang yang dipotong. Bukan tangan lagi, kaki sekarang yang sebelah kiri. Potong tuh kaki kirinya. Dipotong kaki kirinya dari kedua mata kaki itu. Tahu kan kedua mata kaki ketika kita wudu. Nah itu dipotong dari situ tuh. Paham? Kaki apa? Kaki kirinya jadi potong. Habis itu apa? Pemain ada. Kemudian jika dia kembali nyuri lagi, ya Allah, memang ya kadang-kadang kayak gitu ketagihan. Maksiat itu memang bikin orang ketagihan. Maksiat itu bikin orang ketagihan. Anehnya ibadah itu jarang bikin orang ketagihan. Karena di balik ibadah ada surga. Di balik maksiat ada neraka. Nah, peminum minuman keras itu kalau sudah ketagihan sulit mau berhenti. Peminum apa konsumsi narkoba, sabu-sabu itu kalau sudah ketagihan mesti masuk rehabilitasi itu. Itu pun ada yang berhasil, ada yang tidak. Sulit mau tobatnya ya. Sulit. Man zina juga bisa ketagihan. Yang suka berzina, tagihan itu. Dapat duit sedikit pergi ke tempat pelacuran. Bisa ketagihan, maksudnya bikin ketagihan terus. Maling bisa ketagihan juga. Ini makanya Allah Ta'ala menyebutkan hukum-hukumnya di dalam Al-Quran. Nabi menjelaskan di dalam hadis. Biar
para pecandu-pecandu maling tahu hukumnya, bisa ketagihan. Makanya di penjara itu ada yang keluar masuk penjara, keluar masuk penjara, keluar masuk penjara. Kasusnya apa? Itu aja, mengedar sabu-sabu. Dah selamat, masuk lagi, selamat, masuk lagi. Apa bahasanya? Yang suka masuk penjara, keluar-keluar masuk penjara. Residivis. Jadi residivis, suka masuk penjara, keluar masuk penjara. Bangga lagi. Bangga. Enggak tahu lawan aku, Pak. Aku ngerancak keluar masuk penjara tuh. Oh, bangga kamu. Ini sama kayak Gubang. Iya, dengan kentutnya bangga dia. Itu kemarin nyebar kentut, nyebar bau. Na'udzubillah. Hah? Kemudian apabila kembali mencuri lagi untuk yang ketiga kalinya, wayaduhul yusra, maka yang dipotong tangan kirinya. Udah habis tangannya dah. Buntung enggak? Kanan enggak punya, kiri enggak punya. Kaki kirinya juga putus tadi. Sisa apa? Sisa kaki kanan lagi. Thumma in 'ada, kemudian jika ia kembali lagi menjuntan, mencuri, jadi maling, sudah tangan kanan putus, kaki kiri putus, tangan kiri putus, tinggal satu kaki kanan yang belum putus, masih mencuri juga, pada juruhul yumna, maka batis kanannya yang dipotong. Habis sudah itu. Kalau lagi mencuntan, hah? Kalau ada lagi mencuntan, tangan ke dada, batis ke dada. Itu khawatir sih. Khawatir, emang ya, apalagi masih mencuntan? Gurunya kata, ya jangan. Kalau masih mencuri juga, ya mau gak mau, takzir yang main sekarang. Dicambuk, dipukul, menurut yang ditentukan oleh imam. Tapi itu jarang, ya. Emang sudah pagar tangan, pagar batis kedua-duanya, kanan kiri, tangan kanan yang dan tangan yang kiri, kaki kanan, kaki kiri, mau kemana nyuri lagi? Iya, kalau itu masih nyuri juga ya, dihadir. Atau bukan dihad, ditazir dia, ditazir. Nah, bagaimana kalau orang itu memang cacat? Berbatis kada, bertangan kada, kalau muncul tangan, apa yang dipotong? Tangan yang kada, batisnya kada, apa yang mau dipotong? Itu tazir tadi. Mau gak mau ya tazir, nanti imam yang menentukan hukumannya. Iya, kan bisa saja, Allah, kan caranya bagaimana. Gak bisa dipotong, orang sudah buntung duluan ketika lahir, karena tangan gak ada, kaki gak ada, yang kanan dan yang kiri, ya udah, ditazir ini. Wa minha, dan diantaranya juga maksiat tangan adalah an-nahabu. Nah ini, nahabu itu artinya merampok. Nahab intahaba yantahi intihaba, itu merampok. Terang-terangan dia masuk di rumah orang, membawa senjata tajam, menyuruh pemiliknya untuk menyerahkan harta-harta berharga. Na'udzubillah, ini perampok. Dosa tangan, maksiat tangan juga. Wal ghasbu, dan ghasb. Ghasb ini namanya merampas. Merampas secara paksa. Ghasb itu. Ya. Hak milik orang dia pakai tanpa izin dari pemiliknya. Itu haram, itu ghasb. Punya, melihat sendal, nggak tahu pemiliknya siapa, dipakai sama dia, merampas nih itu, merampas itu tanpa seizin pemiliknya, apa hukumnya? Haram, haram. Ingat itu, kadang dianggap sepele sendal orang dipakai, apalagi dibawa bulik, maling gitu, paham? Kosong, nggak boleh. Kecuali izin sama dia. Ini sendal siapa ya? Saya mau turun sebentar, mau ngambil kantongan plastik di sepeda motor saya. Ini sendal siapa ya? Itu sendal saya, minjem ya. Ah, pakai, silahkan. Gak apa-apa. Karena sudah izin.
atau orang yang kita pakai sendalnya itu adalah teman karib kita, sahabat dekat kita. Kalau dipakai dan dia tahu, dia tidak keberatan, nggak apa-apa, nggak minta izin sama dia. Itu disebut dengan ulima biridhohu. Udah diketahui pasti dia ridho, nggak apa-apa. Kita punya teman akrab, punya kita kadang dipakai sama dia, punya dia kita pakai juga, nggak usah minta izin, nggak apa-apa. Karena ini teman akrab kita, dan kalaupun dia tahu, dia tidak akan marah, tidak akan keberatan, nggak apa-apa itu. Paham? Termasuk gosok juga wudu di keran milik orang lain. Ya, kalau di masjid memang hak masjid, memang nggak apa-apa wudu di situ, memang diperuntukkan untuk para muslimin muslimat yang mau sholat di masjid itu. Ini enggak, di depan rumah orang ada keran, nggak minta izin sama pemiliknya, dipakai basuh tangan, basuh batis lah, pakai wudhu lah misalnya, tapi punya orang. Kalau pakai minta izin dulu, Pak, maaf Pak, air di masjid habis, ini punya pian ya? Oh iya punya saya, mau apa? Saya mau wudhu, lo pakai aja, kan enak kayak gitu. Tapi kalau dia tetap wudhu, sah nggak wudhunya? Ya sah, nggak apa-apa, tapi haram. Sah wudhunya, hadasnya terangkat, tapi kamu dosa. Haramnya itu li amrin kharij, di amrin arid, karena sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan wudhunya, yaitu perkara di luar dari wudhu yang membuat dia haram, yaitu pakai air milik orang lain tanpa seizin darinya, itu tidak boleh. Kosong, walaupun niatnya ibadah, harus minta izin dulu. Termasuk dalam kategori kosong merampas punya orang adalah ketika kita meminta kepada orang sesuatu yang orang itu tidak enak dengan kita, akhirnya terpaksa dan dengan berat hati dia berikan sesuatu itu kepada kita. Hati-hati. Al-makhudu haya'an kal-makhudi ghasban. Sesuatu yang diambil karena rasa malu, orang itu memberikannya karena malu, gak enak sama yang meminta itu, itu sama dengan pada hakikatnya mengambil secara paksa. Cuma orangnya saja tidak mengutarakan dengan lisan, hatinya berat itu. Hati-hati kamu. Biasanya orang-orang yang terpandang kalau bicara kepada, kalau minta atau mengambil sesuatu kepada orang yang ada di bawahnya, orang yang di bawahnya ini kadang dengan berat hati, kan aja ambil di lisan dia, padahal hatinya berat. Itu hati-hati itu. Itu kosong itu. Karena atas dasar haya, atas dasar perasaan tidak enak dia memberikan itu ke kita. Hati-hati, nggak boleh seperti itu. Maksain dia. Gosok itu. Bertamu ke rumah orang. Bagus banget nih ini ya, pemandangannya ini. Apa namanya, apa-apa, perabotan rumah tuh. Bagus banget ya. Buat saya aja ya. Aduh, hatinya gak enak. Beli mahal tuh, kenangan-kenangan lagi. Kenangan waktu ke Jawa Tengah misalnya. Beli kenangan Hasan. Perhiasan di rumah misalnya. Ya udah, bawa aja dah. Padahal hatinya berat. Karena rasa tidak enak dia kasih. Andai kata dia bisa menolak, dia tolak. Cuma karena gak enak. Itu namanya mengambil karena dasar rasa tidak enak, diserahkan kepada pemiliknya, kepada orang tersebut, itu kosong juga namanya. Tukar yang ini enak. Padahal orang tuh ada minat, cuman kada nyaman. Anak ada tukar hari supan pulang ya. Hayak, enggak enak. Nang harga misalkan tapi 50 ribuan. Tukari. 500 ribu. Aduh, jangannya ke toko tapi ini paling 50 ribu. Tapi karena tidak enak, ayo enak terpaksa. Jumlahnya 500 ribu, hati-hati.
innamal bai'u antaradhin. Jual beli itu mestinya harus didasari rasa suka sama suka, bukan rasa terpaksa atau rasa haya karena tidak enak. Nah, hati-hati, jadi kita di dalam melakukan segala hal harus memikirkan hukum syariat, apakah itu boleh ataukah tidak. Jika boleh silahkan kamu lakukan, jika tidak maka jangan. Wal maks, dan maks itu mengambil uang pajak. Mengambil uang pajak, jatah diambilnya dengan tangannya uang pajak. Maksiat tangan itu. Wal gulul, dan gulul. Apa itu gulul? Gulul itu adalah mengambil harta rampasan perang sebelum waktunya dibagikan. Itu gulul namanya. Jadi sebelum dibagi-bagikan imam, dia duluan ngambil. Dan ini gulul ini adanya di zaman Rasulullah dulu, ketika kaum muslimin berperang melawan orang kafir, kemudian mereka kaum muslimin berhasil mendapatkan harta rampasan perang yaitu ghanimah. Setelah itu ada di antara mereka yang menyimpan tanpa sepengetahuan ghanimah, entah pedang milik musuh disimpan sama dia, entah barang berharga lainnya yang ada di musuh diambil oleh salah seorang mujahid misalnya, salah seorang pejuang perang itu. Itu gulul namanya itu. Dan itu hukumnya juga maksiat tangan. Wal qatru wa bihil kafaratu mutlaqan, dan membunuh, wallahu a'lam. Insyaallah nanti kita akan bahas tentang dosa tangan yang berikutnya, yaitu al qatru, membunuh. Wallahu a'lam bissawab. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menjagakan anggota tubuh kita semuanya daripada dosa-dosa dan maksiat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hindarkan kita daripada bala bencana, musibah dan bahaya. Sembuhkan yang sakit di antara kita dan kabulkan seluruh hajat-hajat kita, hajat dunia, agama dan akhirat. Amin. Allahumma amin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihatin jami'atin syamilah بخيرات الدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.